Selamat rekan-rekan, karena saya akan membagikan sebuah summary atau pelajaran dari yang namanya Psychology of Selling dari Brian Tracy. Kami akan membagikan ilmu-ilmu yang sangat mendalam, ilmu-ilmu yang sangat penting bagi Anda yang di bidang selling atau penjualan. Salah satunya adalah video seperti ini. Kita akan bahas tentang Psychology of Selling dari Brian Tracy setelah intro berikut ini. Siapakah Brian Tracy? Rekan-rekan bisa googling, mencari. Brian Tracy sekarang terkenal sebagai seorang pelatih, sebagai coach, sebagai trainer, sebagai pembicara yang melatih tentang teknik selling. Kalau rekan-rekan bertanya-tanya kenapa sih dia bisa mengajarkan hal tersebut, karena memang pada dasarnya pada saat beliau muda, Brian Tracy adalah seorang tenaga penjual, bahkan penjual keliling dari rumah ke rumah. Pada saat itu memang teknik berjualan harus rumah ke rumah, menawarkan rumah ke rumah, dan dia ternyata bisa menghasilkan omset yang jauh lebih besar daripada rekan-rekannya. Dan akhirnya dia membukukan sebuah teori-teori yang dia praktekkan sendiri, yang dia pelajari, dan akhirnya dia dipercaya untuk training atau mengajar di berbagai instansi atau perusahaan. Itulah Brian Tracy. Pelajaran yang bisa kita pelajari adalah Brian Tracy mengatakan bahwa gini, sebagai seorang selling, sebagai tenaga penjual, yang namanya ditolak dan yang namanya gagal itu adalah sebuah kepastian, oke? Kegagalan atau ditolak adalah sebuah kepastian. Misalnya Anda menawarkan, langsung Anda ditolak, saya tidak mau, saya tidak setuju, saya tidak peduli. Itu adalah sebuah penolakan, itu pasti rekan-rekan akan alami. Bisa juga gagal, rekan-rekan sudah menawarkan panjang lebar dan ternyata dia tidak memesan. Itu pun pasti terjadi. Jadi jangan putus asa, jangan merasa sedih apabila rekan-rekan mengalami penolakan atau kegagalan. Karena itu adalah sebuah kepastian. Tapi banyak dari kita saat mengalami penolakan, saat kita mengalami sebuah kegagalan, akhirnya kita hancur. Kenapa sih kita baper atau merasa penolakan itu menyakitkan? Karena rekan-rekan berpikir, rekan-rekan yang ditolak itu adalah sebuah kesalahan yang luar biasa. Ingat, saya akan merubah pikiran Anda. Ingat, yang ditolak oleh klien bukan Anda. Yang ditolak oleh klien bukan Anda. Bukan Anda yang sedang ditolak. Tetapi yang ditolak adalah penawaran Anda. Oke? Saya tekankan. Yang ditolak itu adalah penawaran Anda. Klien itu bukan tidak suka dengan Anda. Klien itu tidak suka dengan penawaran Anda. Sudah, titik. Tidak ada urusan dengan Anda. Tidak ada urusan dengan kepribadian Anda. Perilaku Anda, tampang Anda, tidak ada hubungan dengan hal tersebut. Jadi, tidak perlu baper, tidak perlu sedih, tidak perlu merasa pedih ditolak, karena yang mereka tolak adalah penawaran. Yang salah adalah penawaran Anda, oke? Tapi ingat, yang salah adalah teknik berjualannya Anda. Yang salah adalah teknik penawaran Anda. Hati-hati. Jangan juga merasa naif, ya sudah. Berarti dia tidak suka dengan saya. Bukan. Anda harus mempelajari kesalahan apa sih yang terjadi? Apa sih yang salah dalam penawaran saya? Jangan baper. Jangan merasa Anda yang salah atau merasa mereka tidak suka dengan Anda. Tetapi pelajari apa sih yang salah dengan teknik penawaran Anda? Apa yang salah dengan cara Anda menawarkan? Hati-hati. Karena apabila rekan-rekan tidak terus belajar, maka Anda tidak akan mendapatkan banyak closing. Perbaiki teknik penawaran, belajar terus seperti menonton video-video seperti ini. Dan ingat, pikirkan bahwa semakin sering Anda mencoba, maka kemungkinan untuk closing akan semakin besar. Semakin sering Anda mencoba, memang akan semakin sering Anda ditolak. Tetapi semakin sering Anda mencoba, justru akan semakin besar kemungkinan mendapatkan closing.
dan bukannya tidak mungkin, sebuah closing bisa menutupi kerugian atau sakit hati dari penolakan-penolakan sebelumnya. Dan percayalah, pada saat rekan-rekan mendapatkan closing, rekan-rekan akan melupakan masa-masa ditolak sebelumnya, dan itu akan menjadi sebuah cerita lucu ya di masa depan. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pada saat kita menolak sebuah penawaran, kenapa sih kita menolak penawaran? Sesederhana itu. Pada saat kita mendapatkan penolakan dari klien, kita juga harus bertanya kepada diri kita sendiri. Kenapa sih kita juga menolak pada saat kita berikan penawaran? Alasannya ada 3. Ekspektasi, lalu cocok, kecocokan, dan yang ketiga adalah mahal. Biasanya tidak jauh dari tiga hal ini ya. Pada saat kita menolak sebuah penawaran, kita kadang-kadang sering berpikir bahwa, waduh, ini kayaknya barang ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Sepertinya penawaran ini tidak akan memenuhi apa yang saya inginkan nih. Ekspektasi, kita memiliki standar. Kita menginginkan sebuah kualitas yang bagus. Kita menginginkan sebuah servis yang bagus. Tapi dari penawaran yang dia berikan, sepertinya tidak menarik, tidak memenuhi ekspektasi saya. Akhirnya, kita menolak penawaran tersebut. Oke? Jadi, pelajaran pertama adalah kita harus memenuhi kurang lebih ekspektasinya dia. Bahkan kalau bisa di atas ekspektasi. Dengan berbagai bonus, dengan berbagai kualitas yang bisa kita tawarkan. Oleh karena itu, Anda harus memberikan jaminan untuk bisa memenuhi ekspektasi dari klien Anda. Jadi yang pertama adalah ekspektasi. Lalu bagaimana caranya untuk memenuhi ekspektasi? Oke, berikan testimoni, berikan prestasi dari suppliernya rekan-rekan. Sebagai contoh, rekan-rekan tunjukkan bahwa produksi Acer.com itu memang sudah bisa memenuhi ekspektasi dari banyak orang dan bahkan melampaui ekspektasi. Nah, apabila rekan-rekan sudah bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa rekan-rekan bisa memenuhi ekspektasi, maka klien tersebut akan lebih mudah mempercayai Anda. Tetapi, kembali catatannya, apakah Anda memiliki personal branding yang kuat? Apakah Anda bisa dipercaya oleh orang tersebut? Nah, itu yang harus dijawab dulu. Apabila rekan-rekan bisa dipercaya, maka rekan-rekan akan mudah mendapatkan kepercayaan dari klien. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, kenapa ditolak lagi? Karena cocok. Karena ketidakcocokan. Ya memang, kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan klien. Oleh karena itu, rekan-rekan, kami selalu mengajarkan rekan-rekan gali. Kira-kira kebutuhan klien itu apa sih? Pada saat rekan-rekan menawarkan ransel dan ternyata dia hanya membutuhkan tote bag, yang salah adalah penawaran rekan-rekan. Karena rekan-rekan tidak memberikan penawaran yang cocok. Itu kesalahan rekan-rekan penawarannya. Bukan karena mereka tidak suka dengan rekan-rekan ya. Karena penawaran tersebut tidak cocok, oke? Jadi, pastikan. Tanya kebutuhannya, gali kebutuhannya, dan berikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Berikan solusi yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah mahal. Wah, ini adalah masalah bagi kita semua. Banyak sekali klien-klien yang merasa kemahalan. Solusinya apa? Dari awal, kita tanyakan tentang budgetnya. Jangan sampai kita memberikan solusi, gali permasalahan yang tadi, gali kebutuhannya, budgetnya berapa sih? Kita tawarkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jangan kita bergeser gitu ya, dari yang namanya kita menawarkan sesuatu yang kita inginkan, bukan sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi, fokus kepada klien, sesuaikan dengan budget, maka tidak ada kata mahal. Nah, solusi mahal yang kedua adalah sebenarnya, apabila rekan-rekan sudah menciptakan kebutuhan, rekan-rekan sudah memiliki personal branding yang kuat, rekan-rekan memang
percaya bahwa tidak ada pesaing lain. Rekan-rekan memang bisa menguasai materi, menguasai product knowledge. Di masa depan, rekan-rekan tidak akan mengalami yang namanya kemahalan. Karena klien akan sangat percaya kepada Anda dan memberikan kepercayaan penuh, memberikan uang mereka kepada Anda. Tapi itu membutuhkan waktu. Mahal itu akhirnya tidak ada apabila rekan-rekan bisa menguasai klien dan mendapatkan kepercayaan dari klien. Apabila rekan-rekan menyukai video seperti ini, rekan-rekan bisa tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Berikan like apabila memang video ini berguna dan bagikan kepada tenaga sales lainnya. Bersama saya Roy Biantoro dan AssetOnline.com.